Ini adalah Dome of the Rock. Kubas Usoto. Ya, kawasan Al-Aqsa Complex. Ya. Masuk ya ke dalam kubah Sofra ya, sini Dome of the Rock. Oke, ini dalamnya dari kubah tu Sofra ya. Peristiwa Isra dan Miraj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat Qubbatu Syuhrah. Kubahnya di dalam Dome of the Rock tadi yang kuning ya. Luar biasa, Masya Allah. Cantik banget. Kubah kuning Qubbatu Syuhrah. Nah, ini adalah batu injakan yang pada masa Nabi Muhammad sallallahu pada saat Mi'raj menuju ke atas Muntaha ya. Luar biasa. Kalau saya sendiri sih, nah ini adalah bisa dilihat di sini, ini adalah tempat batunya ya. Batu yang pernah injak oleh Rasulullah SAW pada saat Mi'raj menuju 7 lapis langit. Ayo Pak, masukin aja tangannya, sentuhin batu yang diinjak. Oh, ini batu yang tadi. Ah. Ini. Masya Allah. Kita lihat mana Rasulullah pernah berdoa di sini. Ya. Silakan doa salat sunat, kita salat sunat tahiyatul masjid. Oke. Okay? Soli sunata tahiyatul masjid rokata ini. Dua rokaat ya. Rasulullah pernah di sini. Singgah di bawah underground dari Qubbatu Syuhrah. Masuk underground dari Masjid Qibli ya, yang ada di bawah tanah ya, underground ya. Ini banyak sejarahnya karena tempat para nabi dan malaikat ini berada di sini, penuh sejarah. Lihat, kita tengok ini underground ya, batu yang luar biasa ini. Ini biasanya digunakan bagi orang yang akan membaca Al-Quran, kemudian menghafal Al-Quran, belajar hadis. Mereka di sini. Dan di sini ditemukan beberapa hal yang menarik dari sejarah, yaitu pada saat para nabi dan rasul, dan juga ada sejarah tentang minyak zaitun, sumurnya ditemukan. Peninggalan batu dari Nabi Sulaiman. Kasih istana Nabi Sulaiman nih. Udah berapa ribu tahun lamanya.
sebelum tapi kemudian raya pavilionnya hancurkan di zaman Romawi. Sebelah kanan di sini ada tempo atau bahasa kita maksudnya tempo atau bahasa ada beberapa yang mau yang selatan. Ayo. Ayo, kita lanjut lagi ke tempat yang lain, ayo. Ini peninggalan Nabi Sulaiman. Minyak zaitun. Minyak zaitun. Udah ribuan tahun yang lama. Untuk kami ada 3 mesin yang penting ya. Mekah, Medina, dan Aqsa. Kalau kau boleh keliling Aqsa, kirim minyak zaitun ya untuk sadaqah. Jadi waktu